Sekarang, ayo kita periksa. Oh, Betty, bayimu gemes. Wow, minggir. Wah. Wow. Kelihatannya itu darurat. Bayinya mau keluar. Nona, relax. Bersiaplah. Sini. Bayinya terlahir. Kaya. Oh, iya. Impian semua orang. Dan dokter dapat banyak uang. Bentar, Betty. Kamu. Harusnya dia melahirkan. Yap. Ayo kita mulai. Cepetan. Bayi. Wah. Dan ini dia. Bayi miskinmu. Dan bayarnya pakai bungkus permen. Sama-sama oke deh. Selamat datang di tantangan hamil kaya versus miskin. Hai bayi. Hai Betty. Inilah dia, Betty, bintang utama series terkenal, Calamari Connection. Dia kreatif, walau cuma di mimpi. Lihatlah kelinci lucu itu. Selanjutnya, tambahkan warna. Ini dia, kelinci sembunyi. Yeah, aku suka itu. Bentar lagi lahir. Mimpinya apa ya? Yap, bayi super kaya. Makanan dietnya adalah uang ratusan dolar. Dimasak sempurna. Ayolah, Nona. Habiskan uangmu. Oh, ya. Yeah. Bayiku. No comment deh. Sekarang uangnya udah tipis. Bawakan pistol uangnya. Seriusan? Wadaw! Ini dia, gadis kaya. Ahem. Mejaku? Oh, ya. Yeah. Meja VIP, terbuat dari emas murni. Dan dapat serbet. Sekarang, makan siang. Dengan spageti. Gak ada yang mau makan spageti tanpa saus tomat, kan? Masukkan baksonya. Nikmatilah. Sial, kita nggak tahu rasanya jadi orang kaya. Tapi setidaknya kita punya makanan sisa. Ditambah sampah. Ya ampun, Betty. Aku nggak sanggup ngelihatnya. Kamu nggak punya mesin cuci piring. Bayimu pasti makan pasta juga. Pisang. Ini dia. Mual saat hamil itu asli, guys. Tapi Betty dapat cuci mulut. Krim dan pisang. Tinggal es krimnya nih. Makanlah. Untuk bayimu juga. Nyiapin kamar bayi. Permen kardus. Dan lukisan. Oh. Oh iya. Yeah. Pesananku? Oh, cepet juga ya. Makasih, bro. Ayo kita buka. Wow, aku penasaran deh. Itu jerami. Betty, wadaw. Dia mau bikin sarang. Bayi Betty akan tidur di sarang. Dan dia pasti suka. Kerja bagus, Mama. Mama kaya juga siap. Ah, kinclongnya. Tapi ada yang kurang. Oh, ya. Yeah. Ranjang emas. Buset. Ada lagi. Tenang aja. Jangan lama ya. Indiana Jones. Patung Merida. Harta karun termahal di dunia. Voila, Nona. Untung aja uang tipnya besar. Semoga bayimu suka sama patungnya ya. Pilih yang mana nih? 15 ribu dolar. Oke, sebaiknya kita pergi ke pasar bekas. Nih, kamu dapat. Tuh. Enggak deh, pergilah. Pelanggan
VIP. Mama super kaya, cari baju termahal di sini. Oh yeah, apapun yang dia sentuh berubah jadi emas. Dia harus pakai sarung tangan. Bingo, ubahlah ini jadi emas. Tidak. Hey, penjaga. Permisi, bisa dapat apa nih? Ini emas asli loh. Hah? Bisa bayar pakai pisang emas? Mana sepatunya? Betty, ada ide. Dia tukar label harganya. Oke, Nona. Ini yang paling mahal. Hah! Dia kira itu bermerek. Dan sekarang, Betty. Nona, aku mau sepatu. Hei, kukira dia senang dapat uang asli. Hari yang aneh. Bentar. Nih. Kayaknya kita punya baju baru nih. Sok. Hah? Waktunya nge-gym. Biar tetap sehat. Keren deh. Kita butuh baju olahraga. Ada yang gak ada lubangnya? Hah? Potonglah. Oh, wow. Bentuk hati. Ini lagi ngehits. Dan sekarang, ayo kita angkat beban. 1, 2. Selanjutnya, yang paling berat. Ember. Fiu. Betty, kamu keker. Lihatlah pusapnya. Hashtag Ratu Fitness. Yeah. Semuanya selesai. Hidupnya sempurna. Nyong. Hah? Dia nge-vlog sambil nge-gym. Hey. Mama kaya, pasangkan smartwatch-nya. Sekarang, mulailah gerak. Hasilnya bisa diposting. Hah, buset, Nona. Asisten pribadi untuk posting aktivitasmu di internet. Keren banget. Itu dia. Jangan percaya apapun di internet. Kecuali hari ini. Hah, buset, sehat banget. Ambil napas, sobat. Phew. Waktunya nonton. Aku tahu dia kaya. Terlihat dari bioskop yang dia sewa. Nangis. Hey, ini film komedi. Oh, aku lupa. Bayi atur emosi mamanya. Phew, udah reda. Ayo kita ngemil makanan kering. Oh, makasih pengawal. Ini mendingan. Krauk. Bayinya pilih senang. Ini nggak pas. Pemain utamanya baru putus. Maaf, sobat. Semoga kamu kuat ya. Camilan ketiga. Ini dia. Bah! Wah! Bet! Tidak! Wah! Penjaga siap. Es krim tanpa es. Bentar. Sampah. Kesukaan Betty. Sekarang bagian apa? Ada. Bangunlah. Bantal uang. Rasanya pasti gak nyaman deh. Cuacanya buruk. Dan bayinya nangis. Gimana kalau yang ini? Atau taman sakura? Ah, kayaknya dia mau pantai deh. Bahama. Pagi, Bets. Selimut kardus pasti gak nyaman. Dan sandalnya? Ini mewah, guys. Semua sampahnya? Bukan sampah, makanan sisa. Buset, Nona. Pagi, Bayi Bets. Sementara itu, dia sikat pakai emas dan elap pakai uang. Aku baru lihat. Betty,
dia hitung semua tisunya. Jangan sampai ada yang sia-sia ya. Nah, tidak. Menurutmu pasta gigi itu biasa aja kan? Gosok dan kumur. Buset, Betty, gigimu. Makasih banyak udah nonton. Waktunya bloopers. Video baru keluar setiap saat. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Sampai jumpa. Bye-bye.